Saudara-saudara sekalian, di manakah kita bisa mendapatkan aturan regulasi atau referensi terkait dengan good university governance? Banyak sekali. Di Indonesia, Anda bisa memulai dengan melihat buku panduan Good Corporate Governance yang dibuat oleh suatu sebuah komunitas tertentu. Khusus untuk perguruan tinggi, sebenarnya peraturan-peraturan dari Menteri Pendidikan kita, kemudian dari Menteri Ristekdikti misalnya, dari Dirjen, semuanya sudah mengacu pada Good Governance. Jadi Anda bisa melihat turunan dari Undang-Undang Pendidikan Nasional dalam bentuk berbagai panduan-panduan yang dibuat oleh Kemenristekdikti itu sudah mulai mempertimbangkan adanya tata kelola perguruan tinggi yang baik. Di samping itu, Anda juga bisa melihat konsep-konsep good university governance yang diterapkan oleh perguruan tinggi lain di dunia. Buka saja internet, Anda bisa mencarinya dengan search engine dengan mudah dan Anda bisa memperbandingkan itu semua. Intinya adalah setiap perguruan tinggi punya panduannya masing-masing. Dia harus membuat panduan masing-masing. Yang penting adalah dalam panduan tersebut, hal-hal yang terkait dengan prinsip governance terjaga. Apa itu? Tarif, transparency, accountability, responsibility, independence, dan fairness ada di dalamnya. Dan ingat, hubungan governance dan management, di mana governance bicara masalah evaluasi, memberikan arahan dan memonitor. Sementara manajemen melakukan perencanaan, pengadaan, perorganisasian, eksekusi, hingga melakukan pengendaliannya. Nah, dari situlah maka kita bisa belajar bagaimana caranya mengelola sebuah perguruan tinggi. Bahkan belakang ini saya lihat banyak sekali panduan-panduan dari berbagai komunitas pemerintah, komunitas akademi, juga dari lembaga riset, bahkan saya juga melihat dari berbagai industri yang mencoba menawarkan berbagai referensi yang bisa dipakai dan diadopsi untuk menerapkan good university governance atau good governance dalam lingkungan perguruan tinggi. Selamat mencoba. Terima kasih.